Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa ba'd. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udhu billahi minasyaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhal ladhina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kullu bani Adam khata'un wa khairul khata'in at-tawwabun. Amma ba'd, fa inna asdaqal hadits kitabullah wa khairal huda huda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kepada kita kenikmatan iman, Islam dan juga ihsan. Kemudian selawat dan salam sama-sama kita panjatkan kepada junjungan alam Habibana wa Nabiyana wa Sayyidana wa Maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Kepada seluruh ahlul baitnya, para sahabatnya, serta orang-orang yang senantiasa mengikuti jejak sunnahnya hingga akhir zaman. Manusia adalah mahalul khata wan nisyan. Manusia adalah tempatnya salah dan dosa. Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, kullu bani Adam khata'un. Ya, setiap anak Adam, setiap manusia itu dia pernah berbuat dosa. Nah, wa khairul khata'in at-tawwabun, dan yang sebaik-baik orang yang pernah berbuat dosa adalah yang dia itu segera bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka kemudian ya, manusia itu pasti ya dia pernah melaksanakan atau dia pernah melakukan perbuatan dosa dan juga maksiat ya. Maka inilah pentingnya kemudian kita memahami bagaimana dari hakikat ya dosa dan maksiat tersebut. Nah, pertanyaannya adalah ketika kemudian manusia itu berbuat dosa ya, baik itu dosa kecil ataupun juga dosa besar, tentu saja tadi khairul khata'in at-tawwabun, ya sebaik-baik orang yang pernah berbuat dosa itu adalah apa? Yang tawab ya, yang segera kembali ya, bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi kemudian bagaimana ketika ternyata seseorang itu kemudian terjebak kepada dosa-dosa besar gitu ya, naudzubillah min dzalik ya. Maka kemudian bahkan mungkin dia belum sempat tuh untuk istilahnya itu bertaubat gitu ya. Nah, kalau di dunia masih bisa lah kita taubat gitu ya. Maka kemudian dari sinilah ya fungsi dari apa yang disebut dengan apa, syafaatun Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi mana ya, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, syafaati li ahlil kabair. Ya, jadi syafaat itu adalah bagi orang-orang min ahlil kabair min ummati, syafaati li ahlil